kita bersedih, baik kita cari sebab dan puncanya. Tadi saya kata kita dah faham satu benda, ini peraturan Allah dalam rezeki. Rezeki itu tetap akan datang. Rezeki itu tetap akan sampai. Kita kena sabar. Sabar dalam satu tempoh, insya-Allah akan sampai. Tapi dalam masa yang sama kita juga kena tahu kenapa rezeki ini tak datang dengan tak datang dengan baik, tak datang sebagaimana yang kita kehendaki. Para ulama menyebut ada 6 sebab. 6 sebab. Ini malam ni kita sebut 6 sebab dulu. 6 sebab penghalang rezeki. Kita juga akan menyebut nanti sebab yang menjadi punca dapat rezeki. Sebab pertama tuan-tuan sekalian ialah al-amalu syirkiyah. Kerana adanya perbuatan-perbuatan syirik yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan khurafat yang kita lakukan. Maka perbuatan ini yang melambatkan rezeki kita. Yang menyebabkan dihilangnya keberkatan rezeki. Yang kedua, kita jarang baca Quran. Tuan-tuan pernah tengok tak ahli Quran tak ada duit? Orang namanya ahli Quran, insya-Allah duit banyak. Insya-Allah rezeki cukup. Ahli Quran sentiasa baca Quran. Tapi kita Quran pun tak pernah baca. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah Taala? Bukan kata hafal, baca pun tak. Sebab itu tengoklah bagaimana ahli Quran Allah cukupkan rezeki mereka. Anak-anak tahfiz Allah cukupkan rezeki mereka. Guru-guru tahfiz Allah cukupkan rezeki mereka. Allah berkati rezeki mereka. Jadi kita jangan lupa baca Quran. Sebelum pergi kerja, bacalah dulu Quran. Saya tak reti baca, dengarlah Quran. Buka, dengar sepanjang dalam kereta. Bila buka kedai, bukalah Quran dulu. Ini teruk hak. Belasah Hindustan dulu. Terus lagu Korea dulu. Macam mana nak berkat rezeki kita hari itu? Bukalah Quran. Jadi orang tak fahamlah Quran. Habis Korea pun tak faham. Hindustan pun tak faham. Tapi dengan dibaca Quran, turun keberkatan. Kedai kita, tempat berniaga kita, pejabat kita. Kat ofis kita ni. Bok kita kalau kita ke laut. Ladang-ladang, kebun-kebun kita. Baca Quran, dengar Quran. Dan yang ketiga kata ulama' ialah sebab kita tak menyandarkan rezeki itu pada Allah. Bila dapat rezeki, tengoklah orang hebat. Tengoklah genetik. Tengoklah keturunan. Memang saya keturunan pandai cari duit. Pandai buat duit. Kita keturunan korum. Oh, korum keturunan. Sebab pandai buat duit. Tuan-tuan, nisbahkan rezeki itu pada Allah. Ini semua datang dari Allah. Jangan kata sebab kita bijak. Jangan kata sebab kita usaha tulang pak kerak kita. Ini peluh dan keringat kita. Ini kebijaksanaan dan taktikal kita yang luar biasa. Jangan. Ini semua dari Allah. Allah bagi. Bila orang puji, untung banyak hari ni, Haji. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Haji hebat berniaga, Haji. 5-6 cawangan ada. Alhamdulillah, rezeki Allah. Minta orang puji, Haji hebat. Berniaga ada 3-4 cawangan. Tengok kaki, ya. Oh, tengok kaki. Kaki dia ada apa? Ha, tengok orang, lah. Orang ni ada apa? Semua tak ada ilmu apa-apa. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita, habis kita. Jadi ingat tuan-tuan, sekecil mana pun rezeki kita dapat, nisbahkan pada Allah. Ini datang daripada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini daripada kurnia Allah. Sama ada rezeki itu tuan-tuan kita dapat ilmu, rezeki itu kita dapat duit, rezeki itu tuan-tuan kita dapat apa-apa kekayaan, pemberian. Apa sahaja yang datang melengkapkan dan mempermudahkan urusan hidup kita, maka sebutlah ini datang dari Allah. Wajib anak-anak lawa-lawa lah. Tengok bapak dia pula macam mana. Oh, jangan cakap macam tu. Katakanlah ini kurnia Allah pada saya. Allah beri anak-anak. Laki ke perempuan ke, alhamdulillah sihat tubuh badan. Ini semua kurnia Allah. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian, ialah kita kerana sibuk cari rezeki sampai lupa buat benda fardu. Sembahyang ke mana, puasa ke mana, cari rezeki sangat konongnya. Itulah punca rezeki kita sempit. Keluar pagi-pagi subuh pun tak sembahyang. Oh, saya nak, tak boleh saya nanti jam ni. Kita dekat apa ni, Singapura ni, dekat kita punya checkpoint ni, saya. Tuan-tuan janganlah fikir sampai teruk macam tu. Solatlah dulu. Bukan syarat solat kat masjid. Tak boleh solat kat masjid, solatlah kat rumah sekejap. Tak boleh kat rumah tuan-tuan, sementara tunggu tu, ampun sejadah tepi jalan tu solat kejap. Bukan lama pun solat subuh 2 rakaat. Bukan kita baca surah Baqarah. Kalau baca Fatihah je cukup lah. Sebab itu sibuk kita dengan kerja sampai lupa yang wajib. Itu menyebabkan rezeki kita kurang. Sempit, kau dapat pun macam tak cukup, tak banyak.
Yang kelima kata ulama, sebab kita tak keluar zakat. Oh, tak keluar zakat ni tuan-tuan. Sebab dalam Quran sebut apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada mereka harta mereka sebagai satu sedekah yang akan menyucikan mereka dan akan membersihkan harta mereka dan menyucikan mereka. Saya dengar cerita bila sahabat saya dia jumpa dengan seorang usahawan. Usahawan ni cerita zaman dia jatuh bisnes teruk dan sekarang dia naik maju dia. Kawan saya pun sembang dia. Tanya, dia kata, "Ustaz, dulu saya duk perasan baru saya tahu kenapa saya jatuh bisnes. Saya tak keluar zakat. Saya punya seronok untung, tak ingat zakat tu wajib. Akhirnya Allah uji saya. Dari ini alhamdulillah saya tak pernah miss bayar zakat." Tuan-tuan, zakat itu hak orang miskin supaya mereka boleh mendoakan kita. Jangan kita pandang rendah zakat harta kita. Itu hak orang lain, jangan ambil hak orang lain. Tuan-tuan malang, kita ni dah cantik rezeki halal semua, lalu kita kotori dengan rezeki haram yang merupakan hak orang lain. Tuan-tuan, bila kita tak keluar zakat, maka harta kita mula bercampur dengan kotoran yang diharamkan. Cantik dah nasi minyak, nasi lemak, nasi biryani, tapi dia campur dengan najis anjing, habislah kita. Kalau sikit harta kita dah cantik, halal, bersih, tapi bila tak keluar zakat, yang bahagian tak keluar zakat itu hak orang lain, maka bercampur yang haram. Habis rosak harta kita. Kalau kita sebut sebab nilai setitik rosak santan sebelanga ataupun susu sebelanga, yang ni tak keluar zakat, dia rosak semua harta kita. Sebab itu jangan kita pandang rendah zakat. Cek zakat. Sebab itu wajib bagi orang yang terlibat dengan mana-mana pekerjaan yang ada perkara, ada hukum hakam zakat, untuk dia belajar bab zakat. Dia ternak lembu, maka wajib dia belajar zakat lembu. Ternak kambing, wajib belajar zakat kambing. Dia berniaga, wajib dia belajar apa zakat perniagaan. Dia bertani, dia berkebun, wajib dia tahu zakat pertanian. Apa sahaja dibuat, maka dia kena tahu kewajiban zakat. Kerana itu akan merosakkan hartanya. Dan yang keenam, kerana dosa-dosa dan maksiat yang banyak. Banyaklah minum arak, judi, main perempuan dan lain-lain semua. Kerana kita sebut enam yang penyebab penghalang rezeki. Dan insyaAllah dalam pertemuan kita akan datang, kita akan sebut bagaimana rezeki itu datang kepada manusia dengan penuh keberkatan, dengan penuh kebaikan, bila mana kita melakukan perkara-perkara yang tertentu. Salah satunya saya dah sebut doa.